Halo bro, salam satu hobi satu hati. Kali ini aku akan mereview dua tegek sekaligus. Yang pertama itu tegek Giadioni YSCR. Yang kedua tegek Giadioni Fumo Badao. Semuanya ukurannya 7 meter 20 atau 720 cm. Buat teman-teman yang belum tahu lengkungannya, actionnya gimana, kekuatannya gimana, saya mau coba angkat beban 1,5 liter air ya. Biar gak bingung nanti mau beli pilih yang mana. Oke. Giadioni YSCR 72 dulu ya. Ini barangnya. Di atas ini bertuliskan Power Rod dengan logo Giadioni yang baru. Di sini warnanya ini bunglon ya. Warnanya bunglon. Ada di sini ada ukurannya 720 cm. Dan di sini ada mereknya Giadioni dan logonya. Cakep bener nih tegeknya. Cocok dengan harganya, bro. Oke, kita langsung tes dengan angkat beban 1,5 liter air. Angkat beban 1,5 liter air, disimak bro lengkungannya seperti apa. Oke. Tegek ini beratnya 390 gram untuk ukuran 720 cm ya. Termasuk ringan lah. Sangat recommended buat teknik garong. Kita ukur diameter ujungnya. Ini real bro. Ini real, kita langsung pakai skate mark 0 ya. Di ukuran milimeter. Ujungnya 1,3 mm, ujungnya 1,3 mm. Diameter bonggolnya, diameter bonggolnya 23,3 mm. Ini terdiri dari 7 ruas, 7 bagian. Oke, mantap bro. Oke bro, tadi kita udah review tegek Giadioni YSCR 720 ya. Sekarang saya mau review rivalnya bro. Ini tegek Giadioni Fumo Badao namanya. Dia dengan YSCR hampir mirip bro. Ini barangnya. Ini barangnya. Yuk kita lihat penampakan di depan seperti tadi. Di ujung bonggol tertulis Giadioni di sini ya. Terus kita kembali ke bawah, ada tulisan Fumo. Cakep bener ini. Ke bawah sedikit lagi ada ukurannya 720 cm. Ada logo Giadioni, bagian pegangan belakang logo Giadioni ini melingkar banyak banget. Cakep ya. Sama seperti tadi, kita tes angkat beban 1,5 liter air ya. Oke bro, yuk kita coba.
kita lihat apakah kekuatannya sama dengan yang tadi. Kita lihat juga lengkungannya. Kita coba angkat, bro. 1,5 bro, terangkat. Coba main kasar kayak tadi, bro. Lihatnya dari samping, bro. Lihat lengkungannya, bro. Coba main kasar, bro. Bro, kita sekarang coba ukur diameter ujung reelnya ya. Oh ya, lupa, TG ini beratnya 395 gram, selisih 5 gram dengan YSDR yang tadi, itu lebih ringan. Kita ukur diameter ujungnya 1,4 mili, bro. Ukur diameter bonggolnya 24,3, sama bro, cuma dia lebih gede ujungnya 0,1 mili dari yang tadi. Oke bro, secara keseluruhan TG ini hampir mirip, diameter bonggolnya sama, tutupnya sama, cuma beda warna. Bonggolnya sama, panjangnya sama, jumlah ruasnya pun sama. Bedanya yang ini ujungnya lebih kecil, yang YSCR ya, ujungnya lebih kecil 0,1 mili, ini lebih gede 0,1 mili, ini 1,4, ini 1,3. Kalau aku nilai keseluruhan dari kedua TG ini, aku lebih pilih ini. Tengahnya dia lebih kaku, bro. Kalau lengkungannya bagus ini, lengkungannya bagus badau, tapi secara hard, secara kaku, yang YSDR lebih kaku, lebih ringan juga ini. Oke bro, terima kasih, kali ini cukup sampai di sini aja. Agar kalian gak ketinggalan review-review TG berikutnya, informasi tentang mancing garong, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Salam satu hobi satu hati, Janda Afrika.